Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyani Wirahmawati dengan NIM 0330017. Panggilan saya Mira. Saya Suci Rahmayor Masri, biasa dipanggil Suci dengan NIM 0330132. Halo Ananda, perkenalkan nama Ibu Koirola Tifa, bisa dipanggil Ibu Tifa dengan NIM 1903-3033. Halo Ananda semua, perkenalkan nama Ibu Syakila Zulina Marindra, bisa dipanggil Ibu Syakila. Halo Ananda semuanya, perkenalkan nama Ibu Novita, bisa dipanggil Ibu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyani Wirahmawati dengan NIM 0330017. Panggilan saya Mira. Baiklah Anda semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai medan magnetik. Sebelum kita membahas mengenai medan magnetik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja materi-materi yang kita akan pelajari hari ini pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai medan magnet pada kawat berarus, di mana ada kawat lurus dan kawat melingkar. Pada materi yang kedua, kita akan membahas mengenai medan magnet pada solenoida dan toroida. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai gaya magnet pada kawat lurus berarus, dua konduktor sejajar, dan partikel bermuatan listrik. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai aplikasi gaya magnet. Aplikasi gaya magnet ini terdapat pada galvanometer, motor listrik, dan pengeras suara. Dan yang kelima, kita akan membahas mengenai aplikasi gaya magnet juga, tentunya seperti pada alat ukur kelajuan darah, spektrometer, massa, dan siklotron. Baiklah, pada materi yang pertama, mengenai medan magnet pada kawat berarus, yaitu pada kawat lurus dan kawat melingkar, akan Ibu bahas di sini ya. Namun, sebelum kita membahas mengenai medan magnet pada kawat berarus, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja karakteristik dari magnet. Karakteristik dari magnet sendiri, yang pertama, yaitu bersifat menarik benda. Artinya, magnet ini dapat menarik benda. Namun, sifat benda seperti apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Yang pertama, sifat benda yaitu ferromagnetik. Apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Artinya, magnet tersebut dapat menarik dengan kuat benda-benda tersebut. Apa saja contoh dari benda yang termasuk ke dalam sifat ferromagnetik? Ya, yang pertama yaitu ada besi dan baja. Yang kedua itu ada paramagnetik. Paramagnetik itu artinya sifat benda yang dapat ditarik oleh magnet, namun ditariknya dengan lemah. Apa dapat ditarik, tapi tidak sekuat menarik benda pada ferromagnetik. Ya, apa dia bendanya? Ya, contohnya adalah aluminium. Yang ketiga, yaitu diamagnetik. Apa saja contoh benda yang diamagnetik? Diamagnetik itu artinya benda tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet. Apa contohnya? Ya banyak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu ada seperti daun, ya, rumput, kayu, seperti itu ya. Ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, karakteristik magnet yang kedua yaitu memiliki dua kutub. Nah, seperti yang sudah kita tahu ya, magnet itu memiliki dua kutub. Kutub apa saja dia? Ya, ada kutub utara dan kutub selatan. Kalau kita lihat di gambar ini, kutub utara itu berwarna merah dan kutub selatan berwarna biru. Lalu di tengah itu, bagian antar dua kutub itu disebut bagian netralnya. Karakteristik yang ketiga yaitu memiliki interaksi antar kutub. Apa itu memiliki interaksi antar kutub? Artinya, jika kedua kutub magnet ini didekatkan, maka mereka akan saling berinteraksi. Apa itu interaksinya? Ya, jika kutubnya berlawanan, misalnya selatan dan utara, maka dia akan tarik-menarik. Ya, dia akan saling tarik-menarik jika dia berlawanan. Tapi jika dia sama kutubnya, misalnya utara dan utara, atau selatan dan selatan,
maka dia akan tolak, tolak, menolak. Yang keempat yaitu garis medan tidak saling berpotongan. Artinya garis garis medan ini selalu bersambung ya. Apa contoh bagaimana arah dari medan magnet ini sendiri? Ya, arah dari medan magnet ini selalu menuju dari utara ke selatan. Ya, dari utara ke selatan ya dapat kita lihat di gambar. Jadi kalau misalnya Ananda ditanya, kemana arah medan magnet, apakah dari selatan ke utara atau utara ke selatan? Ya, dia selalu menuju ke selatan, dari utara ke selatan. Oke, itu tadi karakteristik dari magnet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Oersted. Hukum Oersted ini dikemukakan oleh Bapak Christian Oersted, di mana Bapak ini mengatakan bahwa pada kawat, di sekitar kawat yang berarus, itu berarus listrik itu terdapat medan magnet. Artinya, benda, sebuah benda yang bukan magnet asli, itu dapat menghasilkan arus listrik. Medan magnet yang dialiri arus arus listrik. Apa itu bendanya? Yaitu kawat. Jadi, sebuah kawat itu dapat mengalir, dapat menghasilkan medan magnet jika dia dialiri oleh arus listrik. Untuk menentukan arah medan magnetnya, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, perhatikan ibu di sini ya. Kaidah tangan kanan. Pada kawat lurus itu I atau kuat arus itu kita lambangkan dengan kita gunakan jempol ini sebagai I atau arus listrik. Lalu empat jari ujung tangan kita ini merupakan B-nya atau arah medan magnetnya. Dan ini merupakan arah medan magnetnya dan telapak tangan kita apakah dia masuk atau keluar gitu arah medan magnetnya. Nah, contohnya seperti pada seperti misalnya sebuah magnet dengan arus I-nya ke atas dialiri arus listrik gitu ya. Kemana ke arah B-nya? Nah, ini arusnya misalnya gini kan, nah, gini dia. Maka B-nya mengarah ke, ya, misalnya arusnya ke atas, lalu B-nya di sebelah kanan, sebelah kanan Ananda, berarti arah B-nya itu adalah ke dalam. Atau kalau ke dalam atau menjauhi pembaca, itu dia tandanya cross atau X. Kalau dia mendekati pembaca, itu tandanya dot. Seperti itu. Selanjutnya, untuk menentukan besar induksi magnet. Dalam menentukan besar induksi magnet, itu kita mengenal hukum Biot-Savart. Ya. Hukum Biot-Savart itu dalam eksperimennya menyatakan bahwa besarnya kuat medan magnet di sekitar suatu titik yang dipengaruhi oleh kawat penghantar dan dialiri arus listrik, itu adalah yang pertama itu berbanding lurus dengan kuat arus. Jadi semakin besar kuat arusnya, maka medan magnetnya juga akan semakin besar. Lalu berbanding lurus dengan panjang kawat. Artinya semakin panjang kawatnya, maka medan magnetnya juga akan semakin besar. Nah, berbanding lurus dengan kuadrat jarak antara titik dan kawat pengantar, dan berbanding lurus dengan sinus sudut apik antara arah arus dan garis hubung antar titik ke kawat pengantar. Atau dapat dinyatakan dengan rumus berikut ya. DB sama dengan K dikali I DL sin theta per R kuadrat atau mu 0 per 4pi dikali mu 0 I DL sin theta per 4pi dikali R kuadrat. Di mana mu 0 itu berapa nilainya? Mu 0 itu merupakan permeabilitas magnet. Nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai induksi magnet di sekitar kawat lurus. Induksi magnet di sekitar kawat lurus ini, itu ada dua. Yang pertama itu panjang berhingga. Panjang berhingga ini artinya sebuah kawat itu diketahui panjangnya. Misalnya hanya 10 meter, seperti itu. Nah, misalnya pada panjang berhingga, dapat kita lihat di gambar, jika dia panjang berhingga, maka dia dapat membentuk suatu sudut. Dapat membentuk suatu sudut. Contoh, ya, sudut yang dibentuk itu ada theta 1 dan theta 2. Nah, jarak
P-nya atau jarak medan magnetnya ke arus itu P ya. Nah, di sana dapat kita lihat di gambar itu silang dia arahnya ya. Atau arah medan magnetnya ke dalam atau menjauhi pembaca. Jika dia panjang berhingga, maka kita akan menggunakan rumus B mu 0 I per 4 pi A, di mana A ini adalah jarak antara jarak antara I ke B atau jarak dari antara kuat arus ke medan magnetnya. Sin teta 1 ditambah sin teta 2. Karena dia misalnya sebuah kawat itu memiliki panjang tertentu, maka dia akan membentuk sudut karena panjangnya kita ketahui. Lalu yang kedua yaitu panjang tak berhingga. Jika pada panjang tak berhingga, itu kita tidak mengetahui bahwa panjangnya berapa ya kira-kira. Jadi dia sangat panjang sekali. Jika dia sangat panjang hingga tidak kita ketahui, maka dia akan membentuk sudut 90 derajat atau dia membentuk siku-siku kan. Ya, jadi dia tidak diketahui panjangnya. Seperti dapat kita lihat di sini. Gambar di samping. Maka dia akan membentuk sudut 90 derajat. Kita pakai rumus yang tadi, tapi sin teta 1 dan sin teta 2-nya kita ganti menjadi sin 90 derajat. Sin 90 derajat berapa? Ya, sin 90 derajat adalah 1. Maka B sama dengan mu 0 I per 4 pi A dikali 2. Nah, 4 pi A dan 4 itu bisa dicoret dengan 2. Itu sehingga menjadi B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya dapat kita lihat di sini. Kawat listrik panjang berarus 10 ampere diletakkan berimpit dengan sumbu Y dengan mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Besar induksi magnet di titik B yang berjarak 2 meter dari pangkal koordinat adalah... Nah, berapa? Ya, kita ketahui dulu. Yang pertama diketahui adalah I-nya atau arusnya. Berapa tadi besar arusnya? Ya, besar arusnya adalah 10 ampere. Selanjutnya A. A itu adalah jaraknya ya. Jaraknya 2 meter. Jadi kalau misalnya dia dalam sentimeter, itu kita ubah dulu ke dalam meter. Tapi karena di sini sudah diketahui dalam bentuk meter, jadi tidak perlu kita ubah ya. Nah, yang ditanya adalah BA-nya atau medan magnetnya, besar induksi magnetnya. Di sini diketahui tidak panjang kawatnya. Di sini tidak diketahui panjang kawatnya ya, berarti ini menggunakan panjang tak berhingga, di mana kita menggunakan rumus B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Kita masukkan ke rumus, mu 0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 dan dikali I-nya berapa? I-nya 10 per 2pi dikali A-nya berapa tadi? 2 ya. 2pi dikali 2 itu kan 4pi. Ya, bisa kita habis ya dibagi dengan 4pi di atas dan 4pi 2. Tinggal 10 pangkat min 7 dikali 10. 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 1 artinya kan? Nah, pangkatnya maka dikurang 1. Jadi menjadi 10 pangkat min 6 Tesla untuk medan magnetnya. Oke, sekian pembahasan kita mengenai induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai induksi magnet di sekitar kawat melingkar. Kawat melingkar. Tadi pada kaidah tangan kanan untuk menentukan medan magnet itu I merupakan arus, ya kan? Telapak tangan ini merupakan medan magnetnya. Kalau sekarang itu perbedaan, Nanda. Jika pada kawat melingkar, jempol itu adalah B-nya atau medan magnetnya. Dan ini, ujung telapak tangan kita ini merupakan arusnya. Jadi, kalau kawat melingkar itu adalah kebalikan dari kawat lurus. Seperti itu. Yang pertama, pada kawat melingkar itu pada pusat lingkaran. Ya, dapat kita lihat gambar ini ya. Nah, pada pusat lingkaran ini kita menggunakan rumus mu 0 I dikali N per 2A. Nah, kalau tadi 2 pi
ya. Nah, sekarang ada N-nya lagi ditambah. Apa itu N-nya? Ya, N itu merupakan banyaknya lilitan. Dan A adalah jari-jari lingkaran berarus listrik. Lalu, jika terdapat gambar lain, misalnya ya seperti ini ya. Nah, gambarnya ada yang setengah lingkaran dan ada seperempat lingkaran. Maka itu di depan rumusnya kita tambah dengan setengah, kalau misalnya dia setengah lingkaran, jadi setengah mu 0 I kali N per 2A. Jika di seperempat lingkaran saja, maka menggunakan rumus 1 per 4 mu 0 I dikali N per 2A. Nah, selanjutnya pada pusat lingkaran. Ya, pada pusat lingkaran selanjutnya ini ya. Nah, di sini kan dia membentuk sudut 120 derajat, tapi yang kita ketahui itu bukan yang 120-nya, namun yang ada pada lingkaran tersebut. Ya, berapa dia? Dia membentuk sudut 240, ya 240 derajat. Nah, penggunaan rumusnya seperti ini ya. Theta per 360 derajat dikali mu 0 I kali N per 2A, di mana tetanya berapa dia? Ya, 240 derajat, karena yang kita ketahui bukan yang sudut 120 itu ya, tapi yang di dalam lingkaran itu. Per 360 dikali mu 0 I kali N per 2A, di mana 240 dan 360 itu dapat kita sederhanakan menjadi 2 per 3 dikali mu 0 I dikali N per 2A, di mana A ini adalah jari-jari lingkaran berarus listrik dengan satuan meter dan N tetap sebagai banyak-banyak lilitan. Selanjutnya, kita akan membahas pada sumbu lingkaran. Tadi kita sudah membahas pada pusat lingkaran. Pada kali ini kita akan membahas di sumbu lingkaran. Ya, pada sumbu lingkaran, kita lihat di sini. Untuk menentukan medan magnetnya atau induksi magnetnya, besar induksi magnetnya, itu kita menggunakan rumus mu 0 I dikali N per 2A dikali sin pangkat 3 dikali theta. Mana sin theta itu kan adalah A per R, kalau di contoh kalau di gambar ini ya A per R, di mana A ini adalah jari-jari lingkaran berarus listrik, N banyak lilitan, dan X atau panjang sumbu lingkaran. Nah, contohnya kalau di sini ya, penurunan rumusnya itu tadi kan sin pangkat 3 dikali theta. Nah, kita turunkan dia. B mu 0 I kali N per 2A dikali A pangkat 3 per R pangkat 3 kuadrat. Sehingga dapat menghasilkan rumus B sama dengan mu 0 I dikali N A kuadrat per 2 R pangkat 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Contoh soal kita yang kedua mengenai besar induksi magnet pada kawat melingkar. Ya, soal yang kedua, sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran berjari-jari 6 cm dialiri arus listrik 10 ampere seperti pada gambar di bawah ini. Besar induksi magnet di titik P yang berjarak 8 cm dari pusat lingkaran sebesar titik-titik-titik Tesla. Dapat kita lihat di sini ya. Di sini gambarnya ada di sana ada tetanya, ada P-nya atau pusat pusatnya, lalu ada jaraknya 8 cm dan jari-jarinya 6 cm. Lalu berapa dia? Kenapa dia bisa dapat 10 cm? Karena kita menggunakan Pitagoras ya. Nah, Pitagoras maka didapat 10 cm untuk sin-nya. Selanjutnya, kita masukkan rumus dia. Ya. Kita mencari panjang dari titik P ke ujung lingkaran itu, ya kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, selanjutnya, untuk mencari besar medan magnetnya, itu kita menggunakan rumus mu 0 I kali N per 2A, sin pangkat 3 theta. Mu 0 I-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat 7 kali I-nya atau kuat arusnya. Ya, di sini kan kita ketahui arusnya 10 ampere. Lalu A-nya berapa? 6 cm. Kalau 6 cm kita ubah dia ke dalam meter terlebih dahulu. Jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, dikali
N-nya itu satu. Kenapa satu? Padahal tadi tidak diketahui berapa banyak lilitannya. Jadi kalau misalnya banyak lilitannya disebutkan dalam soal, maka kita tuliskan sebanyak yang disebutkan dalam soal. Namun, jika banyak lilitannya tidak disebutkan dalam soal, maka banyak lilitannya itu adalah satu. Ya. Per 2 kali A-nya berapa tadi? 6 kali 10 pangkat min 2. Lalu 3 per 5. Kan bisa di 3 per 5 dia. Ya, karena dia sin teta yaitu demi. Depan per miring. Depannya berapa? 8 per 10. Kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Atau berarti dia membentuk sudut 37 derajat. Pangkat 3. Nah, ya, kita uraikan. 4pi kali 10 pangkat min 4. Per 2 kali 6 pangkat min 2. 3 kali 3 kali 3 per 5 kali 5 kali 5 ya. 4pi coret itu dia jadi 3. Jadi 4 itu coret dengan 2 di bawah ini. Jadi 3,14 kali 10 pangkat min 4 kali 3 kali 3 per 5 kali 5 kali 5. Jadi ya setelah dihitung itu akan dapat 0,226 kali 10 pangkat min 4. Nah kita sederhanakan lagi pangkatnya jadi 2,26 kali 10 pangkat min 5 min 5 tesla. Oke baiklah, sekian pembahasan kita mengenai materi kita yang pertama yaitu medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai medan magnet pada solenoida dan toroida. Sekian dari Ibu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk pada materi selanjutnya yaitu medan magnet pada toroida dan solenoida. Ananda dapat melihat gambar di samping, itu ada gambar benda silinder yang dililit oleh kawat sehingga kawatnya berbentuk spiral yang mana kawat ini disebut kumparan yang apabila dialiri oleh arus listrik maka akan berfungsi seperti magnet batang. Nah, kumparan inilah yang disebut dengan solenoida. Medan magnet di sekitar di dalam solenoida merupakan resultan medan magnet yang dihasilkan oleh setiap lilitan. Solenoida itu memiliki sifat yang sama dengan magnet batang, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan, yang arahnya dapat kita tentukan dengan kaidah tangan kanan yang tertutup. Nah, ini anggap ini solenoid tadi ya, itu kita pakai kaidah tangan kanan yang tertutup. Nah, jadi seperti ini. Yang mana arah ibu jari kita ini, arah ibu jari, itu menunjukkan arah induksi magnet atau arah utara. Dan keempat jari lainnya itu merupakan arah arus listriknya. Besar induksi magnet pada solenoid itu dapat kita tentukan pada pusat dan ujung solenoid. Nah, kalau pada gambarnya itu pusatnya yaitu titik O dan ujungnya titik P. Benar. Nah, pada gambar itu terdapat ada garis lekung ke atas dan garis lekung ke bawah. Nah, itu merupakan daerah medan magnet. Ngomong-ngomong medan magnet, pada pembelajaran sebelumnya kita juga telah membahas medan magnet. Apakah Ananda masih ingat? Bagi yang menjawab medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet itu benar sekali. Untuk menentukan medan magnet di tengah-tengah solenoida itu dapat kita cari dengan persamaan BP sama dengan mu 0 NI per L. Sedangkan pada ujung solenoida itu dapat kita cari dengan persamaan BQ sama dengan setengah dari BP. Setengah ya. Setengah dari BP, yang BP tadi rumusnya mu 0 NI dikali per L. Nah, jadi BQ sama dengan setengah mu 0 NI per L. Di mana B itu merupakan induksi magnetik, itu dalam satuan Tesla. Mu 0 adalah permeabilitas udara, itu satuannya nilainya telah ditentukan yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I merupakan kuat arus dengan satuan ampere, N merupakan jumlah lilitan, dan yang terakhir itu ada L yaitu panjang kawat dengan satuan meter.
Selanjutnya, kita masuk ke induksi magnetik di dalam toroida. Nah, toroida ini agak jarang ya kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang sudah membaca atau sudah belajar di rumah sebelumnya, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan toroida? Bagi yang menjawab toroida adalah kumparan atau solenoida yang dilekuk sehingga membentuk lingkaran, itu benar sekali. Jika toroida dialiri arus listrik, maka akan timbul garis-garis medan magnet yang berbentuk lingkaran di dalam toroida. Yang mana besar induksi magnetik pada toroida ini dapat kita rumuskan atau dapat kita cari dengan persamaan B sama dengan mu 0 Ni per 2pa, di mana B adalah induksi magnetik dengan satuan Tesla, mu 0 adalah permeabilitas udara yang nilainya telah ditentukan. Apa ada yang tahu? Benar sekali, yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Lalu ada I, yaitu kuat arus dengan satuan A, M, yaitu jumlah lilitan, I, panjang solenoida dengan satuan meter, dan A, yaitu jari-jari toroida dengan satuan M juga. Agar lebih paham lagi mengenai solenoida dan toroida ini, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Yang pertama, sebuah solenoida dengan panjang 2 cm dan jumlah lilitan 100 dialiri arus sebesar 2 ampere. Jika diketahui mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, tentukan A, besar induksi magnetik di tengah-tengah solenoida, B, besar induksi magnetik di ujung solenoida. Dari soal, apa saja yang kita ketahui? Nah, itu ada panjang yang disamakan dengan L, yaitu 20 cm. Atau karena dia satuannya meter, kita konversikan dari cm ke meter bagi berapa? Ya, bagi 100 karena naiknya 2 tangga ya. Jadi, 2 kali 10 pangkat min 2 atau 0,2 meter atau bisa juga 2 kali 10 pangkat min 1. Lalu ada jumlah lilitan N 100, I kuat arus yaitu ada 2 ampere, mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per AM. Itu nggak boleh lupa karena udah ketentuan. Yang ditanya ada 2, yaitu yang pertama B di tengah solenoida dan yang kedua B di ujung solenoida. Kita jawab dulu satu per satu. Untuk yang di tengah, ada yang masih ingat rumusnya apa? Benar sekali, B sama dengan mu 0 Ni per L. Nah, kita masukkan angka yang diketahui tadi ke dalam rumus. Jadi, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 100 kali 2 per 2 kali 10 pangkat min 1. Kita kalkulasikan semua perkalian itu. Jadinya 800 pi dikali 10 pangkat min 7 per 2 kali 10 pangkat min 1. Kita bagi dia sehingga hasilnya menjadi 400 pi dikali 10 pangkat min 6. Kita lanjut yang B, yaitu pada ujung solenoida. Ada yang masih ingat rumusnya? Benar, B sama dengan mu 0 Ni per 2L. Kita masukkan lagi yang diketahui ke dalam rumus. Jadi 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 100 kali 2 per 2 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Kita kalkulasikan secara matematika. Jadi 800pi dikali 100, 800pi dikali 10 pangkat min 7 per 4 kali 10 pangkat min 1. Kita bagi semua, jadi 200pi kali 10 pangkat min 6. Sampai sini ada yang diragukan? Jika tidak, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, kita masuk contoh soal kedua.
Sebuah toroida memiliki 60 lilitan dan berjari-jari 10 cm. Dialiri kuat arus sebesar 2 ampere. Induksi magnetik di dalam toroida tersebut adalah, dari soal itu dapat kita ketahui jumlah lilitan itu ada 60, jari-jari 10 cm itu kita konversikan ke meter jadi 0,1 meter, kuat arus I 2 ampere, dan mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Yang ditanya induksi magnetik atau kita simbolkan dengan B. Ada yang masih ingat rumusnya apa induksi magnetik pada toroida? Benar sekali, bagi yang menjawab B sama dengan mu 0 Ni per 2pa. Nah, setelah kita dapat rumus, kita masukkan angkanya, jadi 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 60 kali 2 per 2pi kali 0,1. Kita kalkulasikan menjadi 480 kali 10 pangkat min 7 per 0,2 menjadi 2400 kali 10 pangkat min 7. Atau kita gunakan notasi angka penting atau notasi ilmiah, notasi angka penting, astagfirullah. Atau kita gunakan notasi ilmiah menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 4 dengan satuan apa tadi? Induksi magnetik dengan satuan Tesla, benar sekali. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ananda, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya magnet, yaitu gaya magnet pada kawat lurus berarus, pada dua kawat sejajar, dan pada muatan yang bergerak. Nah, pertama-tama kita bahas dulu mengenai gaya magnet itu sendiri. Nah, gaya magnet atau gaya magnetik ini bisa disebut juga dengan gaya Lorentz. Nah, kenapa dia dinamakan dengan gaya Lorentz? Karena gaya magnet ini ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Nah, makanya gaya ini disebut gaya Lorentz, diambil dari nama penemunya. Nah, gaya magnet ini sebenarnya tentang apa sih, Bu? Nah, jadi gaya magnet ini itu membahas jika ada suatu penghantar, sebuah penghantar berupa konduktor yang berarus listrik, jika dia ditempatkan dalam suatu medan magnet atau induksi magnetik, maka dia akan mengalami gaya. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai medan magnetik. Ananda masih ingat kan? Nah, benar. Jadi, medan magnetik itu adalah suatu ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Nah, jadi suatu penghantar tadi dia diletakkan di dalam suatu medan magnet dan dia mengalami gaya. Nah, gaya yang dialami oleh penghantar tersebut itulah yang dinamakan dengan gaya Lorentz. Nah, masih bingung? Oke, ibu jelaskan lagi ya. Jadi, gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Nah, jadi jika kita memiliki sebuah benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian konduktor itu kita aliri dengan suatu arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat ada gambar yang ibu tampilkan ini adalah gambar percobaan gaya Lorentz. Nah, pada percobaan tersebut, terdapat sebuah benda konduktor berupa kawat yang diletakkan di antara dua buah magnet. Kedua magnet ini, dia memiliki kutub yang berbeda. Ada kutub utara di sebelah kanannya dan kutub selatan di sebelah kirinya. Nah, lalu kawat tersebut dialiri dengan arus listrik. Nah, coba Anda perhatikan pada gambar, tanda panah merah yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan
kuning yang mengalir pada kawat itu menandakan arah arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut. Nah, coba Ananda perhatikan lagi. Apa yang terjadi pada kawat setelah dia dialiri arus listrik? Nah ya, benar sekali, dia membengkok ke atas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi, kawat itu dia bisa membengkok ke atas karena diakibatkan oleh gaya Lorentz. Jadi Ananda, gaya Lorentz ini dia tegak lurus terhadap medan magnet B dan arus listrik. Kalau kita lihat, itu arah medan magnetnya itu kan ke kiri itu ya, dari kutub utara ke selatan. Nah, jadi gaya Lorentz itu tegak lurus terhadap medan magnetnya, jadi arahnya ke atas sehingga dia bisa membengkokkan kawatnya ke atas. Oke, selanjutnya, kalau kita belajar fisika pasti tidak jauh dari yang namanya rumus. Nah, gaya Lorentz ini juga ada rumusnya. Gaya Lorentz dilambangkan dengan FL atau selanjutnya bisa juga ditulis F saja. Jadi, gaya Lorentz itu sama dengan B dikali I dikali L kali sin theta, di mana FL itu adalah gaya Lorentz yang satuannya Newton, B adalah medan magnet dengan satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat dengan satuannya meter, dan theta itu adalah sudut antara B dan I, sudut antara medan magnet dan kuat arus listrik. Nah, gaya Lorentz itu adalah besaran vektor. Seperti yang kita tahu, kalau besaran vektor itu dia punya nilai dan arahnya. Nah, lalu bagaimana menentukan arah dari gaya Lorentz ini? Nah, kita bisa pakai kaidah tangan kanan. Nah, seperti ini. Jadi, ibu jari kita itu menunjukkan arah dari arus listriknya. Kalau keempat jari ini menandakan arah dari medan magnetnya. Dan telapak tangan kita ini yang arahnya itu dia menghadap ke atas itu itu adalah arah dari gaya Lorentz-nya. Jadi bisa kita lihat ya, kalau gaya Lorentz itu dia tegak lurus terhadap medan magnet dan arus listriknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya magnetik atau gaya Lorentz pada kawat lurus berarus. Nah, dapat dilihat pada gambar itu terdapat suatu kawat lurus yang dialiri arus I dengan panjangnya L dan terdapat pada medan magnet B yang medan magnet dan arusnya itu membentuk sudut theta. Nah, sehingga pada kawat lurus berarus dapat kita tentukan gaya Lorentz-nya itu dengan rumus F sama dengan B dikali I dikali L kali sin theta. Nah, F itu gaya Lorentz, B medan magnet, I kuat arus, L panjang kawatnya, dan theta sudut antara medan magnet dan arus listriknya. Nah, jika L-nya itu tegak lurus terhadap B, jika I-nya tegak lurus terhadap B, kuat arusnya tegak lurus terhadap medan magnet, nah berarti kan dia membentuk sudut sebesar 90 derajat. Sudut 90 derajat, sin-nya sama dengan 1. Sehingga untuk gaya Lorentz-nya itu sama dengan B dikali I dikali L saja, karena sin theta-nya nilainya 1. Oke, selanjutnya kita lihat gaya magnet pada dua kawat yang sejajar. Nah, kita lihat, coba Anda perhatikan pada gambar di sebelah kiri itu terdapat dua kawat yang sejajar yang arah arusnya itu searah, sama-sama ke atas. Nah, jika arah arusnya searah, maka gaya Lorentz-nya itu dia tarik menarik. Nah, dua kawatnya itu dia terpisah sejauh A. Nah, jika arah arusnya searah, kalau pada gambar itu dia sama-sama ke atas, maka gaya Lorentz-nya itu tarik-menarik. Seperti pada gambar, gaya F1-nya itu dia ke kanan,
gaya S2-nya ke kiri sehingga dia gaya Lorentz-nya tarik menarik. Nah, kalau pada gambar yang di sebelah kanan, arah arusnya itu berlawanan arah. Yang kawat yang satu itu dia ke atas, yang kawat dua arah arusnya ke bawah. Nah, sehingga kalau arah arusnya berlawanan, maka gaya Lorentz-nya itu tolak menolak. F1 gaya Lorentz-nya ke kiri, F2 ke kanan, sehingga dia tolak menolak. Nah, besar gaya Lorentz atau gaya magnet pada dua kawat sejajar itu adalah F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 V dikali R. Nah, F adalah gaya Lorentz, mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa. Ini adalah konstanta yang nilainya sudah ditetapkan, yaitu sebesar 4 V dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere dikali meter. Lalu I1 adalah kuat arus pada kawat yang pertama, I2 adalah kuat arus pada kawat yang kedua, L adalah panjang kawat, dan A adalah jarak antar dua kawat tersebut. Nah, lalu selanjutnya gaya magnet pada muatan yang bergerak. Besar gaya Lorentz atau gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet itu adalah F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. F-nya gaya Lorentz, B-nya medan magnet, Q-nya itu muatan listriknya, satuannya kolom. V adalah kecepatan muatannya dengan satuannya meter per sekon, dan theta adalah sudut antara arah muatannya dan medan magnet. Lalu jika kecepatan muatannya itu tegak lurus dengan medan magnetnya dengan B, berarti kan sudutnya 90 derajat. Kalau sudutnya 90 derajat berarti sin thetanya 1, sehingga gaya Lorentz-nya itu bisa kita hitung dengan F sama dengan B dikali Q dikali V. Nah, untuk menentukan arah dari gaya Lorentz-nya pada muatan yang bergerak ini juga menggunakan kaidah tangan kanan, tapi yang jempol ibu jarinya itu menandakan arah dari kecepatan muatannya, V-nya. Kalau tadi kan ini jempol arah arusnya. Nah, kalau empat jari kita itu menandakan medan magnetnya, dan arah telapak tangan kita itu adalah arah gaya Lorentz-nya. Jadi yang berbedanya ibu jarinya ini. Kalau tadi ibu jarinya menunjukkan arah arus, kalau sekarang ibu jarinya menunjukkan kecepatan muatannya. Nah, untuk muatannya yang negatif atau elektron, kita gunakan tangan kiri. Caranya sama seperti tangan kanan tadi. Nah, kita lihat pada gambar itu gerakan muatannya itu dia membentuk lintasan yang melingkar. Sehingga kalau muatannya membentuk lintasan yang melingkar, maka gaya Lorentz-nya itu sama dengan gaya sentripetalnya. Gaya Lorentz adalah B dikali Q dikali V, dan gaya sentripetal sama dengan M dikali V kuadrat per R. Sehingga kita dapatkan rumus untuk jari-jari orbit muatannya adalah R sama dengan M dikali V per B dikali Q. Nanda, itulah materi mengenai gaya magnetik. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama itu mengenai gaya magnet pada dua kawat yang sejajar. Jadi, dua buah kawat dengan konfigurasinya seperti gambar di samping, berarti kita lihat pada gambar itu arah arusnya searah, sama-sama ke atas. Dengan jarak antar dua kawatnya itu 1 meter, dan kawat 1 itu arusnya 2 ampere, dan kawat 2 arusnya 3 ampere. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat yang kedua untuk panjang kawat 0,5 meter. Jadi diketahui panjang kawatnya 0,5 meter.
Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus gaya magnet pada dua kawat yang sejajar, yaitu F sama dengan mu 0 dikali I 1 kali I 2 dikali L per 2 VA. Mu 0 nya itu sudah ditetapkan, yaitu 4 V dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere dikali meter. I 1 nya 2 ampere, I 2 nya 3 ampere, dan L nya atau panjang kawatnya 0,5 meter dibagi 2 V dikali 1 meter jarak antar kawatnya. V nya itu tidak perlu kita tulis angkanya karena di atas kan ada 4 V, berarti V nya bisa kita coret, sehingga didapatkan gaya Lorentznya dengan perhitungan didapatkan nilainya 6 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, pertanyaannya juga arahnya kemana? Nah, kita lihat pada kawat, pada gambar itu kan arusnya itu dia searah sama-sama ke atas. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kalau arah arusnya searah, maka gaya Lorentznya itu akan tarik-menarik. Jadi, kawat 1 itu arah gaya magnetnya ke kanan, kawat 2 ke kiri. Jadi, pada soal kan yang ditanya gaya magnet pada kawat yang kedua, berarti arahnya itu ke kiri atau menuju ke kawat 1. Oke, untuk selanjutnya contoh soal yang kedua, ini gaya magnet pada muatan yang bergerak. Sebuah positron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon melalui medan magnet sebesar 0,8 tesla seperti gambar. Nah, pertanyaannya tentukan besar dan arah gaya magnetik saat positron berada di dalam medan magnet. Nah, jadi kita ini juga tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu F sama dengan B dikali Q dikali V. B nya medan magnetnya itu 0,8 tesla, Q-nya muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb, dan V-nya 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, sehingga didapatkan besar gaya magnetnya 6,4 kali 10 pangkat min 14 newton. Baik Ananda, itulah materi mengenai gaya magnet. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi gaya magnet yang akan dijelaskan oleh Ibu Syakila. Terima kasih. Halo Ananda semua, perkenalkan nama Ibu Syakila Zulima Marindra, bisa dipanggil Ibu Syakila. Di sini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai aplikasi gaya magnetik. Apakah Ananda sudah tahu apa saja aplikasi dari gaya magnetik tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, agar lebih jelas, silakan disimak pemaparan berikut ini. Baiklah, Ananda semua, aplikasi gaya magnet yang pertama kita mulai dari galvanometer. Beginilah penampakan dari alat galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil. Itu artinya, galvanometer tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial listrik yang relatif besar. Hal ini dikarenakan komponen-komponen internalnya yang tidak mendukung. Nah, tadi kita sama-sama mengetahui bahwasannya galvanometer ini tidak dapat mengukur kuat arus maupun beda potensial yang relatif besar. Namun, hal ini bisa saja terjadi, artinya dapat digunakan untuk nilai yang relatif besar hanya jika pada galvanometer tersebut dipasang hambatan eksternal, yang mana pada voltmeter itu disebut sebagai hambatan depan, sedangkan pada ampermeter disebut hambatan sun.
Nah, Ananda tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa kemampuan ampermeter dapat ditingkatkan dengan memasang hambatan san secara paralel terhadap ampermeter, seperti yang Ananda bisa lihat pada rangkaian berikut. Besar hambatan san tergantung pada berapa kali kemampuan akan ditingkatkan. Misalnya, mula-mula arus maksimum kita katakan sebagai I, lalu akan ditingkatkan menjadi I aksen sama dengan N dikali I mula-mula. Maka besar hambatan sannya adalah RS sama dengan 1 per N dikurang 1 dikali RD. Oke, tadi sudah dijelaskan hambatan san yang digunakan untuk mengukur kuat arus. Lalu kira-kira apa lagi ya? Ya benar, untuk meningkatkan kemampuan voltmeter, kita gunakan hambatan depan atau bisa disebut dengan multi-layer yang diserikan terhadap kawat yang akan diukur beda potensialnya. Untuk beda potensial N dikali batas ukur maksimalnya, harus dipasangkan tahanan depan atau RF dengan rumus RF sama dengan N dikurang 1 dikali RD. Ananda semua, sebenarnya bagaimana sih aplikasi gaya magnet pada alat galvanometer ini? Jadi, galvanometer ini pada dasarnya bekerja berdasarkan gaya Lorentz. Gaya di mana gerak partikel akan menyimpang searah dengan gaya Lorentz yang akan mempengaruhi. Arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Dari gaya Lorentz, F akibat dari arus listrik I adalah suatu medan magnet B. Ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, Ananda bisa lihat pada gambar berikut. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet B. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Dan untuk gaya Lorentz F sesuai dengan arah dorongan telapak tangan. Untuk muatan positif, arah gerak searah dengan arah arus. Sedangkan untuk muatan negatif, arah gerak berlawanan dengan arah arus. Cara kerjanya dari galvanometer ini sama dengan motor listrik, tapi karena dilengkapi dengan pegas, maka kumparannya tidak berputar, karena muatan dalam magnet dapat berubah karena arus listrik yang mengalir ke dalamnya. Galvanometer pada umumnya dipakai untuk arus searah, tetapi prinsipnya menggunakan konstruksi kumparan putar. Lalu bagaimana dengan cara kerjanya? Cara kerja dari galvanometer yaitu ketika kumparan berputar karena munculnya dua gaya Lorentz sama besar tetapi arahnya berbeda yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan, kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk status kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permanen. Selanjutnya, arus listrik memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Maka, sisi kumparan yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan mengalami gaya Lorentz yang sama tetapi berlawanan arah, sehingga kumparan dapat berputar. Putaran kumparan ditahan oleh kedua pegas spiral, sehingga kumparannya hanya akan berputar dengan sudut tertentu. Putaran dari kumparan diteruskan oleh sebuah jarum untuk menunjukkan pada skala tertentu. Angka yang ditunjukkan oleh skala tersebut menyatakan besar arus listrik yang kita ukur. Oke, Ibu beri contoh soal. Soal yang pertama, sebuah ampermeter dengan hambatan RG sama dengan 100 ohm dapat mengukur kuat arus maksimum sebesar 10 mA. Berapa besar hambatan san yang diperlukan agar mengukur kuat arus sebesar 10 ampere? Berikut adalah gambar rangkaian hambatan san yang seri dengan ampermeter. Pertama, kita cari nilai N. Tadi sudah dijelaskan I aksen sama dengan N dikali I mula-mula. Berarti untuk mencari N-nya, kita bagi nilai I aksen dengan I mula-mula. I aksennya 10 ampere dan I mula-mulanya 100 mA. 100 lalu kita gunakan sama dengan 100. Lalu kita gunakan rumus hambatan san di mana diket RS sama dengan 1 per N dikurang 1 dikali RG. Nilai RG-nya diketahui 100 dibagi dengan nilai N yang dikurangi 1. Nilai N tadi kita dapat 100 kan? Dikurangi 1 jadi 9,99.
Lalu 100 dibagi 99 sama dengan 1, 1 per 99 atau 1,01 ohm. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Suatu voltmeter mempunyai daya batas ukur atau daya ukur maksimum 25 volt dan hambatan dalam 2 kilo ohm. Untuk mempertinggi daya ukurnya dipasang tahanan depan 78 kilo ohm. Berapa daya ukur maksimumnya sekarang? Nah, pertama diketahui bahwasanya hambatan dalamnya 2 kilo ohm. Kita ubah menjadi ohm, yaitu 2000 ohm. Lalu juga diketahui tahanan depannya yaitu RM 75 kilo ohm, kita ubah menjadi ohm, jadi 78.000 ohm. Nah, kita ketahui rumus dari hambatan depan yaitu RM sama dengan N dikurang 1 dikali RV. RM-nya diketahui 78.000, RV-nya diketahui 2.000, kita masukkan ke dalam rumus. Lalu 78.000 dibagi 2.000 sama dengan N dikurang 1. 78.000 dibagi 2.000 sama dengan 39, maka didapatlah nilai N-nya 39 ditambah dengan 1 sama dengan 40. Nah, sekarang N itu adalah nilai akhir, V akhir dibagi V awal. Nah, nilai N-nya kan tadi 40, berarti untuk mencari V akhir, 40 dikali 25, sehingga didapatlah 1000 volt. Maka daya ukur yang maksimum yang dapat kita ukur sekarang adalah 1000 volt. Kita masuk ke aplikasi gaya magnet yang kedua, yaitu motor listrik. Anda semua tahu tidak apa itu motor listrik? Nah, motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Apa saja contoh motor listrik pada rumah kita? Ya, bisa jadi kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Dasar kerja motor listrik ini hampir sama dengan dasar kerja sebuah galvanometer. Ya, apabila arus listrik dialirkan melalui suatu kumparan, permukaan kumparan yang bersifat sebagai kutub utara bergerak menghadap selatan magnet. Permukaan yang bersifat sebagai kutub selatan bergerak menghadap ke kutub utara magnet. Setelah itu, maka kumparan akan berhenti berputar. Untuk melanjutkan putaran, tepat pada kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus dalam kumparan dibalik. Dengan terbaliknya arah arus, maka kutub utara kumparan berubah menjadi kutub selatan, begitu juga sebaliknya. Sekarang, kutub utara kumparan berhadapan dengan kutub utara magnet, dan kutub selatan kumparan berhadapan dengan kutub selatan magnet. Kutub-kutub itu menolak kumparan berputar setengah putaran, sampai kutub utara kumparan berhadapan dengan kutub selatan magnet, dan kutub selatan kumparan berhadapan dengan kutub utara magnet. Pada saat itu, arus dalam kumparan dibalik lagi. Akibatnya, kumparan itu berputar setengah putaran lagi, demikian seterusnya. Kita masuk ke aplikasi gaya magnet yang ketiga, yaitu pengeras suara. Pengeras suara bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Komponen dasar pengeras suara terdiri dari tiga bagian. Anda bisa lihat sendiri pada gambar, yaitu ada kerucut kertas yang bersambungan dengan sebuah kumparan suara atau silinder yang diitari dengan kawat tembaga dan sebuah magnet permanen yang berbentuk silinder di mana kutub utaranya di tengah dan dikelilingi oleh kutub selatan. Prinsip kerja dari speaker ini adalah ketika arus dilewatkan pada lilitan kumparan, maka akan bekerja gaya Lorentz yang disebabkan oleh magnet permanen. Besar kecilnya gaya bergantung pada arus yang dihasilkan oleh terminal pengeras suara, sehingga akan menyebabkan maju mundurnya kerucut kertas yang menumbuk udara, sehingga dihasilkan gelombang-gelombang bunyi sesuai dengan frekuensi pengeras suara. Selanjutnya, arus mengalir dari terminal pengeras suara menuju kumparan suara, sehingga di dalam kumparan akan ada aliran elektron yang berada di dalam medan magnet. Elektron yang berada di medan magnet akan mengalami gaya Lorentz yang dapat menimbulkan maju mundurnya kerucut kertas suara, sehingga elektron-elektron yang ada di sekitar kerucut tadi bertemukan dengan udara. Maka timbullah yang dinamakan dengan gelombang bunyi. Nah, sejauh ini kita sudah membahas tiga aplikasi dari gaya magnet. Di antaranya ada galvanometer, motor listrik, dan pengeras suara.
Untuk pengaplikasian lain, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Novita. Halo Ananda semuanya, perkenalkan nama Ibu Novita, bisa dipanggil Ibu Vita. Nah, pada materi sebelumnya, Ananda sudah mempelajari mengenai aplikasi gaya magnet bersama Ibu Shakila, yaitu ada galvanometer, motor listrik, dan juga pengeras suara. Nah, kira-kira selain dari ketiga aplikasi ini, apakah ada aplikasi lainnya dari gaya magnet? Tentu saja ada. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskannya. Aplikasi gaya magnet. Yang pertama ada alat ukur kelajuan darah, yang kedua ada spektrometer massa, dan yang ketiga ada siklotron. Nah, ketiga aplikasi yang akan Ibu bahas ini, apakah Ananda sudah pernah mendengar nama-nama tersebut? Jika belum, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, alat ukur kelajuan darah. Seorang ahli bedah perlu mengukur kecepatan aliran darah dalam pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang A, itu darah mengalir melalui suatu arteri mengandung banyak ion-ion. Jadi digambarkan pembuluh darah kita di mana di sana terdapat banyak ion-ion positif maupun ion negatif. Nah, tanda-tanda tersebut menunjukkan arah aliran atau kecepatan aliran darah kita yang dilambangkan dengan V. Gambar yang B, gaya magnetik membelokkan ion-ion positif dan negatif ke sisi-sisi yang berlawanan dari suatu arteri. Suatu alat ukur aliran darah menggunakan beda potensial menyeberangi arteri untuk mengukur kelajuan aliran darah. Nah, jadi pada gambar yang B ini, digambarkan penggunaan alat ukur kelajuan darah pada pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Nah, untuk keterangan lanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut. Darah mengandung banyak ion-ion yang bergerak pada kelajuan V sepanjang arteri. Hal ini dapat Ananda lihat pada gambar A yang tadi, ada terdapat ion positif dan negatif dan juga ada V yang melambangkan kelajuan atau kecepatan aliran darah tersebut. Nah, ketika medan magnetik diarahkan tegak lurus pada arteri, ion-ion tersebut dibelokkan menuju ke sisi-sisi arteri. Dengan ion-ion positif dibelokkan ke satu sisi, dan ion-ion negatifnya dibelokkan ke sisi yang berlawanan. Hal ini dapat Ananda perhatikan pada gambar B. Nah, di situ ion positif dan ion negatifnya dibelokkan ke arah yang berlawanan. Nah, di antara ion positif dan ion negatif yang bergerak berlawanan arah ini, timbul beda potensial listrik di sisi-sisi berlawanan pada arteri tersebut yang dapat kita ukur beda potensial ini dengan voltmeter. Nah, alat ukur aliran darah ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah yang bekerja dengan baik jika voltmeter diletakkan sangat dekat dengan dinding-dinding arteri. Yang kedua, spektrometer massa. Nah, apa itu spektrometer massa? Spektrometer massa adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa dari suatu atom atau molekul. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama itu merupakan selektor kecepatan yang merupakan bagian dari spektrometer massa. Gambar yang kedua, metode pengukuran massa atom dengan menggunakan spektrometer massa. Di sana terdapat medan-medan magnetik B dan B aksen berarah keluar dari bidang kertas ditunjukkan oleh tanda titik-titik. Nah, jadi gambar yang kedua ini menggambarkan penggunaan dari alat spektrometer massa. Selektor kecepatan pada spektrometer massa berfungsi untuk memilih kecepatan partikel yang akan keluar dari spektor massa ini. Nah, misalkan sebuah ion positif dipilih sehingga bergerak dengan kecepatan V mendatar ke kanan di dalam suatu pasangan keping sejajar dengan arah kuat medan listrik E vertikal ke atas. Nah, hal ini dapat Ananda perhatikan pada gambar yang pertama, yaitu pada selektor kecepatan. Nah, maka bidang keping sejajar dipotong tegak lurus oleh medan magnet yang berarah meninggalkan bidang kertas menuju kita. Nah, pada ion positif tersebut akan bekerja dua buah gaya. Yang pertama itu gaya magnetik yang bekerja pada ion positif yang memotong tegak lurus medan magnetik. Dimana diketahui persamaannya, FL itu gaya magnetiknya sama dengan QVB sin 90 derajat. Sama dengan QVB. Nah, di sini Q adalah muatannya, V adalah kecepatan partikelnya, dan B adalah induksi magnetik.
Yang kedua gaya yang bekerja pada ion positif tersebut adalah gaya listrik atau gaya Coulomb yang bekerja pada ion positif melintasi medan listrik E. Nah, dengan persamaannya F Q sama dengan Q E. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah gaya FL itu adalah ke bawah dan arah gaya Coulomb searah dengan medan magnetik E, yaitu ke atas. Nah, agar ion positifnya ini merambat lurus keluar dari selektor kecepatan, maka resultan gaya vertikal yang bekerja pada ion positif tersebut harus nol. Nah, untuk itu berlaku persamaan FL sama dengan FQ. Berarti QVB sama dengan QE, sehingga didapatkan rumus kecepatannya yaitu V sama dengan E per B. Nah, di mana V itu ialah kecepatan ion keluar dari selektor kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan E itu adalah kuat medan listrik dalam pasangan keping sejajar dengan satuan newton per coulomb, dan B itu adalah induksi magnetik yang memotong bidang pasangan keping sejajar dengan satuan tesla. Nah, bagaimana sebenarnya prinsip kerja dari alat spektrometer massa ini? Simak penjelasan berikut ini. Dalam sumber S, Anda dapat perhatikan gambar yang kedua tadi, atom dipanaskan atau diberi energi listrik sehingga menghasilkan ion-ion. Nah, ion-ion ini akan melewati celah S1 atau celah yang pertama, memasuki daerah pertama tempat medan listrik dan medan magnetik melintang. Nah, perlu diketahui bahwa hanya ion-ion dengan kelajuan V sama dengan E per B yang akan lewat tanpa membelok dan berhasil keluar melalui celah S2, itu celah yang keduanya. Nah, setelah ada ion-ion yang berhasil melewati celah S2, ion bermuatan listrik akan memasuki daerah kedua yang hanya mengandung medan magnetik, dinamakan dengan B aksen. Selanjutnya, muatan yang berhasil melewati celah kedua atau S2 akan menempuh lintasan melingkar. Nah, pada lintasan melingkar ini akan terdapat gaya sentripetal. Gaya sentripetal menyebabkan lintasan melingkar berasal dari gaya magnetik yang mengalami ion bermuatan, sehingga berlaku persamaan F magnetik sama dengan F sentripetal, itu gaya magnetik sama dengan gaya sentripetal. Di mana gaya magnetik itu kita ketahui rumusannya ialah QVB aksen, dan gaya sentripetalnya itu MV kuadrat per F. Nah, sehingga persamaan ini kita sederhanakan. Untuk kecepatan di kedua sisinya itu bisa kita sederhanakan, persamaan menjadi QB aksen sama dengan MV per R. Nah, di V di sini atau kecepatannya itu kita ketahui sama dengan V sama dengan E per B. Maka kita ganti persamaannya menjadi QB aksen sama dengan MEB per R. Nah, didapatlah M sama dengan KBB aksen R per E. Nah, di mana M-nya ini adalah massa ion dinyatakan dalam satuan kilogram, Q-nya dalam muatan ion dalam satuan coulomb, B dan B aksen ini adalah induksi magnetik daerah pertama dan daerah kedua dengan satuan tesla, R-nya ini adalah jari-jari lintasan ion dengan satuan meter, dan E adalah kuat medan listrik daerah pertama dengan satuan V per M. Nah, jadi spektrometer massa ini selain dapat digunakan untuk memisahkan berbagai unsur dan isotop berbeda, spektrometer massa juga dapat digunakan untuk memisahkan molekul-molekul yang berbeda. Spektrometer massa biasanya digunakan di laboratorium fisika, biologi, dan biomedis. Nah, bagaimana Ananda? Sampai di sini apakah Ananda bisa memahami mengenai spektrometer massa? Supaya Anda bisa lebih memahaminya, Ibu akan memberikan satu contoh soal mengenai spektrometer massa. Perhatikan soal berikut. Ion klorin bermuatan tunggal dari sumber S memasuki daerah selektor kecepatan yang memiliki medan magnetik 0,15 tesla dan kuat medan listriknya 7,5 kali 10 pangkat 3 V per M. Keluar dari selektor kecepatan, ion ini memasuki daerah kedua dengan medan magnetik sama dengan selektor kecepatan, yaitu 0,15 tesla. Jika klorin memiliki dua isotop bermassa 34,97 U, tentukan jari-jari lintasan yang ditempuh setiap isotop dalam daerah kedua ini. Baiklah Ananda,
Mari kita bahas jawaban dari contoh soal tersebut. Diketahui muatan ion klorin dalam makan dengan Ki nilainya adalah 1,6 kali 10 makan 19 kulom. Nah, selektor kecepatannya itu terdapat medan magnetik dalam makan dengan B nilainya 0,15 tesla. Kuat medan listriknya dalam makan dengan E nilainya 7,5 kali 10 pangkat 3 V per M. Nah, untuk di daerah kedua itu terdapat medan magnetik dalam makan dengan B aksen karena dia terdapat di daerah yang kedua. Nilainya adalah 0,15 tesla. Selanjutnya, diketahui isotop klorin, ada isotop klorin 1 dan 2. Untuk massa M1 dan M2-nya, ini sudah diketahui pada soal, itu 34,97 U. Kita masukkan nilai U-nya, 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg, didapat hasilnya 5,81 kali 10 pangkat min 26 kg. Nah, untuk M2-nya 36,97 U, didapatlah hasilnya 6,14 kali 10 pangkat min 26 kg. Nah, itulah tadi variabel-variabel yang sudah diketahui. Selanjutnya, kita perhatikan hubungan satuan massa atom U dengan satuan kilogram dalam SI. 1U itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, nilai U ini yang kita masukkan pada nilai-nilai isotop sebelumnya. Maka jari-jari lingkaran R yang ditempuh oleh setiap isotop dapat ditentukan dengan persamaan M sama dengan Q B B aksen R per E. Nah, persamaan ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Atau kita dapatkan nilai R-nya M E sama dengan R sama dengan M E per Q B B aksen. Nah, berarti untuk isotop yang pertama nilai jari-jari lingkarannya yaitu kita masukkan nilai M-nya 5,81 kali 10 pangkat min 26 kg, kemudian nilai E-nya 7,5 kali 10 pangkat 3 V per M, nilai Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom, nilai B-nya 0,15 tesla, B aksennya juga 0,15 tesla. Maka didapat jari-jari lingkaran R1 yaitu 0,121 meter. Nah, untuk isotop 2 menggunakan rumus yang sama, semuanya sama, kecuali di sini massa yang berbeda yaitu 6,14 kali 10 pangkat min 26 kg. Nah, didapatlah jari-jari lingkaran isotop yang kedua yaitu 0,128 meter. Yang ketiga, sikloton. Apakah Ananda pernah mendengar sikloton sebelumnya? Sikloton ini adalah alat untuk mempercepat partikel. Nah, perhatikan gambar. Gambar yang pertama adalah diagram skematik dari pemercepat sikloton. Nah, jadi sikloton ini terdiri dari beberapa keping berbentuk lingkaran yang diantaranya itu terdapat celah-celah. Nah, pada celahnya ini, partikel-partikel bermuatan dibelokkan dalam satu lintasan melingkar oleh medan magnetik dan dipercepat oleh satu medan listrik setiap kali partikel-partikelnya melintasi celah tersebut. Nah, untuk gambar yang kedua, diambil dari salah satu keping sikloton ini, yaitu diagram sebuah sikloton. Medan magnetiknya itu diberikan oleh sebuah elektromagnet besar yang berarah masuk dalam bidang kertas. Nah, A yang terdapat pada gambar tersebut merupakan sumber ionnya, dan garis-garis gaya itu menunjukkan medan listrik dalam celah yang dilambangkan dengan E. Sikloton dikembangkan pada tahun 1930 oleh penemunya yang bernama Ernest Lawrence. Nah, ia menggunakan sebuah medan magnetik yang digunakan untuk menjaga agar ion-ionnya bermuatan bergerak dalam lintasan melingkar. Nah, proton-proton yang terdapat bergerak dalam dua bidang setengah lingkaran yang terpisah oleh suatu celah, lalu tegangan diberikan pada proton-proton yang akan mempercepat proton-proton tersebut. Nah, ketika proton-proton ini bergerak ke kanan melintasi celah, bidang kanan harus negatif dan kiri harus positif. Nah, jadi di antara bidang kanan dan kirinya itu berlawanan. Nah, setengah siklus berikutnya, proton bergerak ke kiri melintasi celah, sehingga bidang kirilah yang harus negatif, berkebalikan dari keadaan sebelumnya. Hampir sama dengan pada spektrometer massa tadi, nah pada sikloton, karena lintasannya itu juga merupakan lintasan melingkar, maka terdapat gaya sentripetal. Gaya sentripetal penyebab gerak melingkarnya ini berasal dari gaya magnetik, yang dapat dilihat dari persamaan yang berlaku, yaitu Fs sama dengan Fl, atau gaya sentripetal sama dengan gaya magnetiknya.
di mana gaya sentripetal dirumuskan dengan mv kuadrat per r dan gaya magnetiknya dirumuskan dengan qvb. Nah, maka didapatkan rumus untuk kecepatannya v sama dengan qbr per m. Adapun waktu yang diperlukan untuk satu putaran lengkap dalam lintasan lingkarnya itu disebut dengan periode. Nah, rumus periodenya ini adalah t sama dengan jarak per kelajuan sama dengan keliling per kelajuannya sama dengan rumus kelilingnya itu 2vr, dan untuk kelajuannya berlaku tadi qbr per m. Nah, maka rumus akhirnya didapatlah 2vm per qb. Nah, dari rumusan tersebut, maka frekuensi satu putarannya adalah di mana frekuensi kita ketahui sama dengan f sama dengan 1 per t. Nah, kita masukkan nilai t atau periode sebelumnya, maka nilai f-nya itu sama dengan qb per 2vm. Nah, di mana f-nya ini adalah frekuensi dari siklotron, satuannya hertz, dan q ini muatan proton, nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulomb. M-nya adalah massa proton, yaitu 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Dan B adalah induksi magnetik yang dihasilkan dari pasangan magnet pada siklotron. Satuannya adalah Tesla. Kita juga dapat menentukan energi kinetik maksimum partikel bermuatan atau proton ketika keluar dari siklotron. Nah, persamaannya yaitu EK, energi kinetiknya sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, V-nya tadi kita dapat qbr per m, kita masukkan ke rumus sehingga persamaannya menjadi EK sama dengan q kuadrat b kuadrat r kuadrat per 2m. Perhatikan contoh soal berikut mengenai penggunaan siklotron ini. Sebuah elektron dengan tenaga kinetik sebesar 5000 eV memasuki daerah bermedan magnetis seragam B sebesar 200 gauss yang tegak lurus terhadap arah geraknya. Nah, jari-jari lintasan elektron dalam medan magnetik B adalah, mari kita bahas jawaban dari soal ini. Diketahui energi kinetik maksimumnya bernilai 5000 elektron volt sama dengan 5000 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule, maka energi kinetiknya adalah 8 kali 10 pangkat min 16 joule. Untuk muatan elektron E-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulomb, massa elektron dilamakan dengan M, nilainya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, untuk B, induksi magnetiknya itu bernilai 200 gauss. Nah, berarti nilainya adalah 200 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, energi kinetik maksimumnya tadi, rumusnya itu EK sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti V kuadratnya sama dengan 2 EK per M. Nah, berarti sama dengan akar dari 2 EK per M. Itu adalah nilai V-nya. Nah, untuk jari-jari lintasan elektron yang memotong tegak lurus medan magnetik seragam B, dirumuskan dengan persamaan R sama dengan MV per QB. Nah, kita substitusikan V, diperoleh R sama dengan MV per QB. Nah, V-nya tadi kita dapat akar 2 EK per M. Kita masukkan nilai V-nya, maka persamaannya menjadi 1 per QB akar 2 MEK. Nah, rumus R-nya sudah kita dapatkan, maka kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 1 per Q-nya itu tadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulomb, B-nya 200 kali 10 pangkat min 14 Tesla, 2 tetap konstantanya, M-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, EK-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 16 joule. Maka jari-jari lintasan elektron yang didapat adalah 1,2 cm. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai aplikasi gaya magnetik. Yaitu yang pertama kita ulas lagi pada alat ukur kelajuan darah, yang kedua spektrometer massa, dan yang ketiga itu pada siklotron. Semoga Anda semua bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Anda semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai medan magnetik dengan dua subtopik utama, yaitu medan magnetik dan juga gaya magnetik. Terima kasih Ibu ucapkan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.